Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi jeung Wisnu Rahayu. Selamat sore, Lur. Gimana kabarnya, sehat kan? Oke, jadi di sore ini kurang lebih jam 4 ya. Saya ada di jalan umum ya untuk mengarah ke pasar Cileungsi. Dan nah ini ya tuh. Dan di belakang saya ada Pak Haji ya, tuh Pak Haji yang sedang menunggu dagangannya ya, yaitu pisang, bermacam-macam pisang ya. Oke. Sekarang tujuan saya akan mereview Warsun ya, yaitu warung Sunda ciri khas. Warung Sunda AA tuh ya, khas Sunda ya itu. Oke. Dan di sini banyak warga yang bilang ya. Katanya pelayan dari Warsun, warung Sunda ini sangat viral sekali ya. Ada dua gadis cantik. Wow. Oke. Yang bikin aku penasaran ya. Jadi semakin semangat ya, yang tadinya kalau andai kata sinyal yaitu dari 4G ataupun 3G jadi langsung mendadak 4G ya. Dikarenakan ada kabar dua gadis cantik ya. Oke. Kita lihat ya. Dengan seksama kita bareng-bareng ya. Oke, dan di sini bersampingan dengan penjual ini ya, tuh sayuran maupun yang lainnya ya. Dan di sampingnya juga ada jual seperti sembako ya tuh. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini. Dan ini anaknya dari si AA, AA Heru ya. Nah. Assalamualaikum. Halo. Nah. Selamat sore ya, AA. Nah, ini ya. Inilah tempat Warsun ya, warung Sunda dari AA khas Sunda ya. Nah ini, jadi dulur inilah ya yang dua gadis cantik yang viral ya di kampung Urabelut. Nah ini ya tuh, katanya ada pelayan baru dari warung Sunda ya, sangat cantik sekali. Nah ini tuh. Dan ini AA Herunya beserta istrinya. Nah. Selamat sore, A, Teh. Selamat sore. Nah. Jadi di Warsun ini tersedia ada pesanan online ya, tuh ada GoPay maupun Shopee. Oke, dan ini pasakannya ya tuh. Bermacam-macam ya tuh. Ada chicken, tuh ayam bakar, banyak ya tuh menu-menu, tuh ada pepes ikan juga banyak ya, bermacam-macam tuh, itu menu makanannya ya tuh. Sangat wow sekali ya, dan bumbu-bumbunya itu sangat terasa sekali, dan bahkan banyak pengunjung ke Warsun ini ya, dikarenakan ini ya pemanisnya atau pemikatnya ini ya, dua gadis cantik. Nah, dari daerah Kuningan ya, Teh? Kuningan. Nah, ini ya. Ini udah lama, Teh, di sini? Baru seminggu. Oh, gimana rasanya, betah apa gimana, Teh? Iya, betah. Syukur, alhamdulillah ya, Teh. Ya. Nah, inilah ya, Lur. Yang kata warga viral ya, banyak bilang. Inilah dua cantik dari pelayan Warsun. Nah ini ya, ini bosnya ya tuh, AA Heru. Halo. Nah ini. Mampir dong di warung nasi khas Sunda, Rawabelut. Nah. Ini banyak menu-menunya loh. Nah ini ya menunya ya tuh, banyak. Buat dimasak nanti malam. Nah ini untuk malam ya, yang dibuat masak nanti malam. Dan ini masakan yang sudah matang ya tuh. Dan ini Bika ya, anak dari AA Heru ya tuh, sangat cakep ganteng ya tuh. Ya ini ya Lur ya, yang viral itu tuh dua gadis cantik ya. Oh iya, sebelumnya saya belum kenalan ya, belum salaman ya, dengan nama Ios. Dan ini Mayang Sari. Waduh,
Lembut sekali ya. Ngeduh. Pokoknya uangnya itu kayak bumbu sate. Ngomong-ngomong, udah makan belum teh? Takutnya keganggu apa gimana? Belum? Oh, baru datang ya. Jadi tete ini khusus siang apa malam? Siang malam ya, jadi sip-sipan gitu ya? Nah, sip-sipan. Ya, dan ini tetenya ya tuh. Jadi dulur-dulur yang ingin mampir ke Warsun Sunda ini ya. Jadi ini lokasinya di Pasar Cileungsi ya. Nah ini ya, pas perapatan tuh itu arah ke Pasar Cileungsi dan belok kiri. Kemudian tidak lama di sini ada, akan ada Warsun ya, warung Sunda dari AA Sunda ini ya, AA Heru beserta istrinya dan dilengkapi dua gadis cantik ya, nah ini. Nah, itu ya. Oke, sekali lagi di sini bisa memesan lewat online ya, ada GoPay maupun Shopee ya tuh. Dan ini disediain minuman segar ya tuh dari lemari es. Sangat komplit sekali ya tuh. Ada TV juga. Jadi bisa makan menikmati nonton TV ya tuh. Nah. Nah, ini tetehnya ya tuh. Halo teh. Nah. Mau kemana teh? Udah rapi gitu. Mau shopping sayuran. Widi, mau shopping sayuran. Mau healing ya, healing belanja sayuran ya. Nah, ini. Jadi masuk jam 4 sampai jam berapa teh? Jam 7. Jam 7 pagi. Wow, sangat luar biasa ya. Nah, inilah ya, cewek-cewek yang terkuat ya, dan bertanggung jawab dengan kerjaannya ya. Jadi hadir jam 4 sampai jam 7 pagi. Wow, masya Allah ya teh, semoga sehat selalu ya teh, sehat selalu dan dijaga kesehatannya ya. Aduh, sebenarnya ini saya review dua gadis cantik ini sangat grogi ya, tapi saya memaksain ya. Aduh, sampai jantung berdetak-detak kencang ya. Dan aliran darah pun sangat wow, banjir bandang ya. Nah, inilah ya dulur. Neng Ius beserta Neng Mayang Sari ya. Jadi Neng Ius beserta Neng Mayang Sari ini sama sialnya dan setelahnya itu masih terikat saudara apa gimana? Ya dulu kan pernah apa ikut kerja di daerah rumah sakit Mary ya, terus sama si A diajak lagi ke sini, ya udah aku ngajak itu teman aku ke sini lagi biar bisa bareng gitu ya gitu A. Jadi masih terikat saudara gitu ya, ya. Jadi beratnya ke A mengajak ke B, ya gitu. Jadi B mengajak ke C, ya. Ya. Semoga betah ya, Neng. Ya, sini. Ya. Dan saya juga di sini alhamdulillah ya sangat sering karena ini adalah Warsun langganan saya ya, favorit saya. Alhamdulillah dari masakannya sangat berasa sekali ya, dari bumbu-bumbunya dan harganya juga terjangkau lur. Sangat murah sekali ya. Jadi bila mana dulur males mampir ke Warsun ini, di sini bisa memesan ya, ada GoPay dan Shopee ya. Nah, ini ya. Tuh. Dan ini AA Herunya dan ini anaknya beserta ini istrinya tuh. Yang sedang ngelamun, kenaon teh ngelamun teh? Daya ieu, daya sayuran sangiris-ngiris. Oh. Sekarang kita cicipin ya pasakannya, dikarenakan ini udah jam 4:30 ya. Perut udah keroncong-keroncong ya, seakan-akan guludugan ya, lapar ya. Oke, kita mesen. Teh, mau makan teh?
Mau makan tadi saya lihat ada chicken. Nah, ya, mas chicken aja ya. Nah, ini strategi ya. Begitu sempurna ya, sangat paripurna sekali ya ini dua garis statik ini ya. Yang sangat luar biasa. Dan bertanggung jawab atas pekerjaannya ya tuh. Sama chicken. Chicken terus seperti biasa menu ya orek kan sep mana wae bebas. Orek kering. Pakai sayur putih ya. Kuah-kuah. Wow, cantik sekali ya tuh. Lihat ya. Jangan grogi ya teh tuh, tangan getar gitu ya tuh. Udah mungkin. Sama enggak anti ya. Takutnya bocor tiap hari ya.